Coba, yang ini taruh mana ya? Di sana. Bagus, semua udah rapi. Hey, psst, lihat nih. Wah, banyaknya make upmu, rapi lagi. Mengesankan. Tunggu, lihat nih. Aduh, kemana semuanya? Ibu Sita, pajangan make upmu. Kamu tahu aturannya, itu dilarang. Hey, senyum dong, lihat trikku. Pertama, ambil palet make up. Lalu cotton bud, pilih satu warna dan mulai gosok. Pakai satu cotton bud buat tiap warna. Pastikan make upnya memang nempel. Terus masukin ke wadahnya. Tara, sepalet penuh make up di cotton bud. Nah, sekarang aku bisa pakai make up darurat. Dan seluruh warna pelangi siap pakai. Wah, aku suka banget paduan warnanya. Makasih ya. Aku duduk mana ya? Meja itu kayaknya bagus. Enggak, jangan duduk di sana. Harus cepat nih. Minggir! Geser kutu buku. Itu mejaku. Aku udah di sini duluan. Cari tempat duduk lain aja. Yang bener aja. Oke. Ayo, siapa yang menang? Serang aku. Kamu bakal tumbang. Batu, kertas, gunting. Ayo. Oke. Aku menang. Sorry, pecundang. Ashley emang paling nyebelin. Mau nangis ya? Ini meja ideal. Pas di samping map. Ambil map dan potong tutup belakangnya. Olesin map dengan lem. Pastiin dioles sepanjang map. Balikin map ke samping. Dan tempel map yang udah dipotong. Ulang dengan beberapa map lagi. Lalu tempel separuh map lain di ujungnya. Ini ide hebat. Persediaan makeup rahasiaku. Semua yang kuperlukan ada di sini. Cuma butuh sedikit kreativitas, aku harus duduk di sini. Aku harus cantik di kelas, dan aku udah cantik. Astaga, kok bisa? Ngiri ya? Astaga, itu make up ya? Mana kacamataku? Aku nyari ballpoint ini. Kukira tadi, lupakan. Perhatian anak-anak, ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih? Dapat. Ashley? Oh-oh. Hai. Ngapain kamu? Saya nggak ngapa-ngapain. Ibu awasin loh. Yuh, nyaris. Aku harus cepat. Gak, bukan itu. Aha, gak ada yang curiga. Ashley! Taruh tanganmu di meja. Baiklah, senang. Jangan macem-macem lagi. Wah, dia pemarah banget. Tapi dia gak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe, sulit juga. Aduh, lagi Ashley? Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make up. Bentar, tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh makeupmu di wadah. Pilih makeup yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah makeup tersembunyi. Gak bakal ada yang tahu. Heh, itu makeup ya? Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat tacap cepat. Cukup cerdik kan? Aku suka ide itu.
boleh masuk? Coba lihat, apa kamu bawa make up? Bener kan? Tip X, boleh kamu simpan, tapi kutek sangat dilarang. Ayo, pergi dari sini. Jahat banget. Kayaknya aku ada ide nih. Iya, kurasa ini akan berhasil. Oke, ku buka tip X-nya, terus ku tuang di mangkok. Singkirin dulu. Dan sekarang ku teksnya, tuang aja ke dalam botol tip X. Ini dia, suka banget warnanya. Segitu cukuplah. Sekarang balikin lagi kuasnya. Nah, beres. Dia nggak bakalan tahu. Hey, apa kabar? Nah, kesempatan nih. Saatnya ngecat kuku. Yap, warna ini beneran cantik kan? Wah, dari mana kamu dapat itu? Ku selundupin dong. Bau apa tuh? Cuma tip X kok. Yes, kurasa jiwa artistikku jadi hidup. Fio, susah juga. Aku butuh bersantai. Sulit amat, tapi jauh lebih baik. Eh, apa ini? Aduh, kayaknya lipstikku. Pasti kehapus, nyebelin. Hei, di sini. Hah, bunyi apaan tuh? Semua lipstikku hilang. Oh, cuma itu. Biar ku atasin. Ini dia. Ambil wadah cat kosong. Isi dengan gel bening kayak Vaseline. Dan warna yang aku suka. Terus aduk rata. Kalau udah rata, beres deh. Jangan lupa pakai kuas ini. Colek dikit dan oles di bibirku. Cuma gitu aja udah jadi lipstik berwarna. Wah, hebat! Dan setelah kering, tinggal dikelupas. Ya kan, bibirmu masih berwarna. Warna bibir itu akan bertahan sepanjang hari. Gak usah khawatir kehapus lagi. Kamu emang jenius, makasih. Nah, kembali ke lukisanku.